Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu, ketemu lagi dengan Yasli Pod Channel. Pada video kali ini kita akan review, katanya jembatan Ciroyom telah dibuka lagi. Nah, bagaimana keadaan situasinya sekarang? Mari sama-sama kita ikutin aja. Oh iya, katanya pembukaannya tanggal 23 Oktober kemarin, jadi udah beberapa hari yang lewat. Nah, gimana situasinya sekarang? Sama-sama kita saksikan aja. Posisi sekarang kita lagi berada di Jamuka. Nah, kita nanti akan menuju ke Ciroyom. Barang kiranya ayo kita telah dari lewat jalan pintas, nanti ini menuju ke dalam Raja Wali. Ini adalah terminal Ciroyom. Jalannya jelek.
Ya, kita muter di sini. Kita muter di sini. Oh, ini sampah. Sampah di mana-mana. Ayo kita coba yang naik ke atas. Oh ya, bagaimana di bawahnya? Kita lihat di bawah. Ya, kita lihat di bawah. Nah, jalan yang di bawah dari kutub. Kondisi di bawah jembatan ini. Ini ada tamu juga. Kita lihat aja.
lagi. Jadi jalan ini udah dilewatin segala kendaraan ya, mulai dari roda 2 dan 4 bahkan ke ada jam 4. Kita lewat ke sisi sebelah sini ya. Udah rame ya. Terutamanya udah rame. Saya mana jalannya ditutup. Jalannya ditutup. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Thank you.